Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Saljana Motor Vlog. Kali ini bro, kita mau review ya, ini Fiction All. Dimana Fiction All ini yang pertama bro ya, cuma udah banyak perubahan. Kalau Fiction All itu kan delta boxnya itu ciri khasnya yang silver ya, masih silver. Itu masih pertama banget, keluaran yang pertama Fiction ini. Terus kita akan bahas modifikasi apa aja yang sudah dirubah sama ownernya. Ini ownernya ada Bro Yus ya, Yus Pink namanya. Oke, ini juga belakangnya kan biasanya tromol, namun udah dibuat cakram juga. Nanti kita bahas juga semuanya bro. Oke, kita sebelum review jangan lupa buat like dan subscribe juga biar lebih semangat lagi untuk membuat video-video juga. Kalau ada yang tanya kan langsung aja di link komentar, oke? Oke, kita lanjut review dari pemudi dulu. Untuk stangnya dia memakai stang jepit, ya seperti ini bro ya. Ini dengan merek New Racing Project, ya ini dia mereknya bro. Dengan warna apa ini namanya? Merah candy ya, merah candy seperti ini. Ini untuk penampakan stangnya pendek tuh ya, jadi memang style jari-jari sih pendek seperti ini. Oke, lanjut untuk spionnya dia warna candy juga dengan merek Fastback. Ini bro ya, mereknya Fastback seperti itu penampakannya. Untuk dari depan seperti ini untuk derajat stangnya bro. Ini dan kalau buat belok seperti ini ini. Jadi kena tangki bro ya, seperti itu. Oke, untuk spedonya masih spedo standar, belum ada dirubah. Holdernya hand grip yang biasa aja, warna hitam. Handle rem coupling masih standar juga bro. Anjay, gue udah lama nggak nge-review, jadi agak lama ya bro ya. Celamutan juga ngomongnya. Oke, untuk lampu sendiri bro, kalau ini kan Fiction yang all yang keluaran pertama tuh, dimana Fiction itu kan lampunya masih bulat ya. Kalau ini rasaku udah diubah sih, di custom sendiri ya sama ownernya. Cuma waktu ownernya beli ini dia udah ganti lampu seperti ini gitu. Ini udah kelihatan dudukannya juga. Ini udah Fiction yang all, tapi yang udah apa ya, belalang atau apa, kurang tahu namanya. Kalau aku bilang yang belalang ya. Itu untuk spionnya tadi udah dibahas. Lanjut ke untuk ratingnya sendiri ini yang universal. Rating variasi yang kecil ya, menyesuaikan dengan bodinya. Ini kan udah bodi kecil juga ya. Jadi kalau jari-jari ya pakainya yang ratingnya kecil itu. Untuk lampu sendiri masih variasi, yang bawahnya variasi bro ya, di custom sendiri. Gitu. Nanti dilihat lah bunyinya, cuma udah agak buram sih. Ownernya juga udah ada rencana mau ganti juga gitu. Lanjut untuk sayapnya. Sayapnya ini punya orinya bro. Cuma udah dipotong sendiri ini kemarin, dioprak-aprik sendiri, nggak ke bengkel atau apa, digergaji sendiri, pokoknya seperti ini bentuknya. Ini penampakannya ya. Oke, itu masih orinya bro, cuma udah dipotong sendiri ini. Lanjut untuk soknya ya, ini soknya udah diceper sih, ceper sekitar berapa jari ya, 3 jarian bro, ceper 3 jarian, jadi lebih pendek motor ini. Jadi ini penampakannya biar stang jepitnya bisa kepake juga kalau diceper ya. Oke, untuk selebor depan dia pakai selebor Beat All, Beat yang keluaran pertama, yang sebelit Honda ya, Honda Beat yang kecil itu selebornya, yang masih di bawah. Ini dipakai buat di Fiction. Jadi untuk bautnya ini kemarin di custom sendiri sih, pokoknya di PNP kan lah, dibuat sendiri lah. PNP paksa dan paksa ya gitu ya. Untuk pengeremannya ini tromolnya pakai punya Fiction sih, cuma mereknya punya TDR. Ini tromolnya TDR. Untuk cakramnya sendiri standar, masih bawaan orinya belum dirubah. Itu ya masih nisin bro ya, masih ori.
Oke, lanjut untuk set velgnya. Velgnya ini cincinnya dia make merek TDR. Ini bro mereknya. TDR yang ukuran 140x17. Itu ya. Oke, terusan dan dibalut dengan ban Aspira Premio dengan ukuran 70x80. Ini dia. Dan bentuk batiknya seperti ini. Cakep ya bro. Sorry agak kotor bannya bro. Terus untuk jari-jarinya bro, untuk jari-jarinya ini dia udah di kelabang atau dililit. Nah ini langsung di bengkel sih masangnya, bukan gimana, susah soalnya ini. Dia pelangi ya, mereknya ini TDR juga untuk jari-jarinya. Ya, jadi ini untuk penampakannya bro ya. Anjay, keren bro ya, cukup keren. Oke, lanjut untuk sebelah sini. Ini untuk oli. Tutup oli udah variasi, banyak lah yang dijual di toko variasi seperti ini. Kalau harganya mungkin sekitar ya di bawah 100.000 lah ya, mungkin seperti ini, nggak tahu juga aku. Pokoknya itulah, ini variasi aja bro. Kalau fungsinya ya sebenarnya cuma nutup di sini aja. Terus lanjut untuk dalam, ini ada filternya, ini dilepas, cuma dia diganti filter variasi seperti ini. Hobi sih ya, beda. Pokoknya tergantung selera sama ownernya sih, gitu aja. Lanjut untuk underbone-nya ini dengan warna gold ya. Dia mereknya New Racing Project juga, sama kayak stang jepitnya. Ini dia. Ini untuk penampakan dari samping. Oke, untuk seluruhnya seperti itu. Terus untuk starter kakinya dilepas sama dia, terus dibalut seperti ini aja. Oke, ya bro ya, seperti itu. Lanjut untuk pose belakangnya masih standar, bawaan ori belum dirubah juga. Knalpot ori, cuma covernya dilepas ini ya. Oke, untuk belakang masih standar, warnanya hitam polos saja ini. Oh, warna ori bro ya. Ini cuma dilepas aja strippingnya kemarin. Nggak ada dibuat stiker atau apa, nggak ada. Untuk joknya ini ditipiskan biar kalau bonceng cewek ini auto nempel bro, auto nempel, apalagi kalau dikasih warna banyak, dikasih kit gitu, wah itu udah nyata nempel banget bro. Ini wah tipis banget bro ya. Ini juga warna hitam polos, nggak suka warna-warna banyak lah. Untuk belakang sendiri ini lampunya variasi, bentar ya aku hidupin kontaknya. Belum hidup. Oh ini hidup ya holdernya. Belum hidup sih. Oh itu gimana ya caranya, nggak tahu, host mesinnya harus hidup bro kayaknya. Nantilah aku cek gimana. Nah untuk belakangnya ini lampunya variasi, dan yang merah-merahnya dicopot ya, biasanya kan ada merah-merahnya itu dicopot. Ini dia. Ah ini kita bahas nih untuk. Oke, lanjut untuk pengereman belakang. Untuk pengereman belakang ini basicnya ini miliknya Jupiter MX yang 135 ya, yang udah cakram. Terus untuk kalipernya ini sendiri dia make merek Red 8. Untuk depan ini merek Nissin bro ya. Jadi ini nih di custom sendiri sih ya, dibuat kedudukan sendiri ini. Ini tromolnya tuh. Gitu ya, seperti itu. Terus untuk velgnya di cincinnya juga ini merek TDR, depan belakang TDR, cuma beda ukurannya aja. Kalau nggak salah ini 160 kan juga. Oh ya nih, 160x17 ya, TDR juga. Untuk jari-jarinya juga ini belum dililit, cuma masih standar, cuma ya sama sih mereknya TDR juga untuk jari-jarinya. Terus untuk bannya ini juga mereknya apa nih, Aspira juga ya. Ya merek Aspira Premio Urbano. Ah, ini 80x80 bro, sorry agak ngumpul ya. Iya ya. Oh, jadi untuk penampakannya dari samping seperti ini bro. Nah seperti ini ya. Oke, untuk settingnya dia juga udah variasi juga, nanti belum dipasang sama dia. Lanjut untuk gear setnya bro. Untuk gear setnya sendiri, ini standarnya punya Fiction, cuma lupa aku mereknya apa nih, Sunstar ya, Sunstar yang ukuran 42.
Kalau yang depan dia ukurannya 14, jadi standar aja ya, belum diganti sama ownernya. Kalau warnanya ini cuma dicat sendiri bro, cukup kreatif lah ya ownernya ini. Oke, cukup kreatif. Jadi seperti ini untuk penampakannya. Oke, ini bro ya. Wadaw. Nah, terus ini untuk tutupnya ini standar variasi aja. Ini tutup apa namanya? Buat teman-teman yang tahu tutup apa sih ini? Lupa aku namanya. Enggak tahu lah, tepatnya gitu aja. Ini tutup apa nih sebenarnya? Variasi sih sebenarnya ya. Enggak ada fungsi lain sih sebenarnya, untuk pemanis aja modifikasi. Ini untuk penampakan sayapnya sih sebelah kiri juga yang udah dipotong. Ini dia. Oke. Jadi ini bro ya untuk penampakan keseluruhannya. Ini untuk keliling ya. Seperti ini. Untuk cepernya seperti ini dia. Oke, lanjut seperti ini. Terus. Nah, ini dia seperti ini. Oke bro, mungkin cukup sekian review The Fiction All kita. Kalau ada yang ditanyakan silakan aja ditanyakan. Jangan lupa buat teman-teman yang terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat like dan subscribe-nya biar lebih cepat lagi aku buat kontennya ya bro ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.